Gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi ke Bang Jalu Channel. Nah, Bang Jalu di sini untuk hari ini Bang Jalu lagi di Tunas Toyota Cipondo. Nah, untuk alamat Tunas Cipondo ada di Jalan KG Hasyim Asyari nomor 11, Kelurahan Noroto, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Nah, untuk lebih lanjut deskripsi alamat ada di bawah sini ya, teman-teman ya. Nah, Bang Jalu di sini akan memberi informasi nih. Nah, di sini Bang Jalu lagi berdiri di mobil Calya 2022 yang terbaru ya. Nah, mau konfirmasinya apa nih ya? Nah, untuk new Calya 2022 sini ada banyak perbedaan. Kurang lebih 9 perbedaan. Nah, perbedaannya adalah penampilan dari tampak depan ya. Sahabat Bang Channel, sini udah perubahan grillnya ya. Di sini memberikan action untuk kayak all new Veloz ya sekarang ya, bentuknya sudah kayak jaring laba-laba. Action pertama. Yang kedua adalah untuk desain beamnya sudah menemukan dark light beamnya. Itu perbedaan yang kedua. Oke. Yang ketiga adalah untuk ornamen list chrome-nya di fog lamp. Oke. Yang keempat adalah desain motif velg-nya. Kalau untuk ringnya tetap sama. Ringnya ada ring 14. Ukuran bannya juga tetap sama ya, sahabat Bang Jalu Channel. Sini ukuran bannya 175/65. Namun ringnya 14. Yang membedakan adalah motifnya. Motif untuk bentuk velgnya ya, tapi tetap di ring 14 ya. Nah, apa aja sih yang selanjutnya adalah untuk antena ya. Antenanya itu dulu kan masih pakai panjang gitu ya. Kayak dibilang masih antena biasa, tapi sekarang sudah shark fin. Nah, untuk di dalamnya, interiornya sudah ada perubahan. Warnanya lebih smooth dan lebih istilahnya tidak gampang cepat kotor ya. Nah, untuk joknya juga sama ya, sahabat Bang Jalu Channel. Dia udah lebih ibarat udah trendy. Kesannya trendy dan sporty. Jadi kalau misalnya sahabat Bang Jalu Channel kira-kira nih mobilnya ini cepat kotor nggak? Nah, sekarang udah nggak gampang cepat kotor loh ya. Tapi karena sudah lebih smooth, lebih gampang dibersihkan untuk new Calya 2022. Nah, selanjutnya adalah untuk di head unitnya sudah T-Link, Toyota Link. Jadi bisa e-mirroring dengan dikonvertkan ke T-Link ya, Toyota Link-nya. Nah, untuk selanjutnya adalah new Calya sudah mendapatkan rear kamera. Kamera itu adalah kamera mundur. Jadi sahabat Bang Jalu bisa beli lagi kamera mundur di tempat yang lain. Tapi new Calya saat ini di tipe G sudah dilengkapi kamera mundur. Ah, mau tahu harganya berapa? Mulai di OTR di harga 167 untuk yang manual, yang matic di angka 181.100. Nah, DP mulai kita di angka 8 juta. Angsurannya berapa? Dimulai di angka 130.000 per hari. Kurang lebih sekitar angsuran 3,9 sampai dengan 4 juta. Gak sampai lebih 4 juta sudah mendapatkan new Calya 2022. Oke. Nah, Bang, kalau misalnya saya pengen di tipe rendah lagi, tipe E bisa? Bisa. Namun, tipe E itu adalah tipe yang paling rendah. Tipe yang paling rendah sudah sekarang dilengkapi juga peleknya racing. Bukannya pelek dop ya yang di pelek kaleng tapi ditutupin dop, sudah tidak lagi, tapi sudah di pelek racing. Namun perbedaannya cukup signifikan dengan tipe G. Tapi lebih baik sih ambil tipe G kalau saran Bang Jalu ya. Nah, tapi kalau teman-teman sahabat Bang Jalu yang pengen istilahnya
dananya di bawahnya 8 juta, Bang. Saya ada dana 7 juta, tapi saya angsuran pengen di bawah 3,94 juta di bawahnya. Kurang lebih sekitar 3637 bisa, Bang, bisa. Tapi di tipe E ya, sahabat Bang Jauh Channel ya. Itu tenornya berapa tahun? Tenornya 5 tahun. Jadi 60 bulan sudah mendapatkan mobil New Calya untuk tipe E manual dengan DP 7 juta. Tapi kalau untuk tipe G mulai dari 8 juta rupiah. Angsuran cuma 130 ribu per hari loh. Daripada kalian untuk selainnya nyewa, rental kan lumayan 200 ribu sampai dengan 300 ribu. Dengan 130 ribu, sahabat Bang Channel bisa memiliki kendaraan impiannya. Mobilnya kacang goreng, mobilnya laku di pasaran. Sangat murah, sangat idaman buat semua keluarga. Nah, Bang, kalau misalnya saya punya data-data yang kurang bagus, bisa B-checking, K5, terus bermasalah di data, yuk ceritakan ke kami, insya Allah kita akan bantu mencari jalan solusi keluarnya. Dengan apa ya, teman-teman sahabat Bang Jalu, bisa hubungin Bang Jalu di bawah sini ya, di 0813-843-7365 atau di 0878-0948-7050. Nah, semua alamat ada di sini dan nomor telepon Bang Jalu ada di sini ya. Nah, cukup sekian video cuplikan Bang Jalu untuk tentang New Calya ya. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat Bang New Channel ya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face.